kemudian membuat menjadi panah bahwa kejaman panah bahwa kejaman panah bahwa kejaman panah bahwa kejaman
li mi'ati kafirin. Ini pun dari materi satu sore kafir. Ini pun dari materi satu sore kafir. Kalau ada orang yang menduga bahwa antara orang yang menduga, menyangka dan antara Allah, ini ada satu hal, ada barang yang membolehkan tidak sholat, yang tidak membolehkan sholat. Karena adanya hubungan ini, ada satu hal yang tidak mewajibkan sholat. Oh, orang ini tidak ragu lagi, wajib ini. Oh, padahal kalau ada orang yang menduga semacam itu, mengira semacam itu, antara orang yang menyangka dan antara Allah ada perbuatan yang memperbolehkan tidak sholat. Oh, orang yang menduga semacam tidak ragu lagi wajib dibunuh. Malahan membunuh orang yang seperti ini lebih baik daripada membunuh 100 orang kafir. Hati-hati ucapan. Wa qala bala jabu Ahmad bin Muhammad bin Imam Ahmad bin Hanbal. Bala jabu basa Imam Ahmad bin Hanbal. La yasifu ta'ala ta'asa. La yasifu ta'asa. Nika utari kotin tari tadi. Karena orang bini siati lagi, panapa ni karena orang bini siati lagi, asolatan berjem, otak langsung ya bapa, ni kalau kita lihat disolati. Haram memperlambat sholat dari waktunya kalau disengaja.
Nabi mengatakan
yang ada di dunia ini bisa hancur kalau dijalankan di dalam dua yang ada di dalam neraka, ya kan? Namanya well, namanya well, apalagi manusia. Bahwa bagat ini wadin, bahwa bagat ini wadin. Mas karma ini berubah. Mas karma panika tempat orang, panika tempat orang. Ya akhiru sehingga heraki mas derma, sehingga heraki mas derma. Asolat adek sholat, al-wakbira dari wakbun asolat, al-wakbira dari wakbun
yang tidak diterima oleh Allah adalah orang yang menjadi imam, orang yang menjadi imamnya suatu kaum, sedangkan kaum itu benci, tidak suka kepada imam itu. Kalau mencari imam itu, imam yang disenangi banyak orang, semuanya orang senang. Tentunya orangnya lebih tua, tentunya orangnya lebih bagus, tentunya orangnya lebih lucu, tentunya orangnya lebih baik di dalam kesukaannya, lebih baik suaranya dan sebagainya. Pokoknya imam itu yang susah adalah imam yang disenangi oleh jemaah, oleh kaumnya. Jangan sampai mengangkat imam masyarakatnya tidak senang. Kenapa? Iya, karena kaum atau makhluk yang tidak senang itu otomatis ini apa namanya, bicara dalam hatinya lain. Kok orang seperti ini dijadikan imam? Dia pemabu, dia suka kemana-mana, dia begini, dia begini, dia begini, begini. Kalau orang tidak senang, orang itu dalam hatinya tentunya bicaranya lah, bicaranya lain. Kalau orang senang, ia mendengarkan suara, ia mendengarkan bacaannya, ia berhubung di dalam suaranya, ia apa namanya, membicarakan kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikannya. Muharrar, dia orang yang bertiga, Muharrar, Pak Muharrar, dia orang yang bertiga.
Allah menyelamatkan kamu sebagaimana kamu menjaga saya. Kata
yang bersinar bercahaya. Setelah sampai di atas langit, memintakan ampunan, ya Allah, tolong ampuni ya Allah orang yang sembahyang itu, tolong ampuni dia. Sampai hari ini apa di sini? Memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang sembahyang, dan ia mengatakan, hafizakallahu wa ma hafizani. Mudah-mudahan Allah menjaga kamu, sebenarnya kamu. Imam Abu Syaikh, Anil Yo
awal waktu, yang satunya lagi sembahyang di akhir waktu. Itu wujudnya. Berarti di sholat ini gambarannya dua. Ada sholat satu di awal waktu, ada sholat di akhir waktu. Dari sahabat Ummi Farwah, ahadul amali fi
Karena dalam keadaan menangis, fakultu, saya bertanya, mayutika, apa yang menjadikan engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Dia menjawab, la'alibu syaitan, mimma adroftu illa dan sholat. Wahadi sholatu kudu'i'an. Saya tidak tahu, sesuatu apa yang saya temukan di sholat ini. Saya tidak tahu apa yang saya temukan sholat ini. Yang jelas sholat ini saya sia-siakan. Kok disia-siakan? Iya, maksudnya disia-siakan ini Imam Al-Marmani menyebutkan yang dimaksudkan mensia-siakan sholat ini mengakhirkan sholat dari waktu yang disunahkan. Waktu yang disunahkan melakukan sholat di awal waktu. Kalau sampai terlambat, berarti itu hukumnya makruh sholat waktu itu. Waruya bagi riwayat tadi an Ubaylin bi Abi Thalib, an Aqil bin Abi Thalib, dari Aqil bin Abi Thalib, dari Aqil bin Abi Thalib. Ada suatu riwayat meriwayatkan tentang sahabat Aqil bin Abi Thalib. Kuntu badaka ulah